Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri. Saya ASP PB Muhammad Faizal bin Bahrum, Pegawai Keselamatan Kanan di kampus UiTM Cawangan Johor, kampus Segamat. Dan sahabat saya, ASP PB Tuan Khairul Rakib bin Sahih, Pegawai Keselamatan di kampus Pasir Gudang. Untuk makluman mahasiswa, Pejabat Polis Bantuan di kampus Segamat berada di bangunan Sri Bendahara, iaitu berhadapan dengan Pejabat Am HGE dan juga berhadapan dengan U Stop State Center. Manakala di kampus Pasir Gudang, bangunan Pejabat Polis Bantuan adalah di hadapan pintu masuk utama kampus. Berikut adalah peranan dan tugas Pejabat Polis Bantuan, iaitu melaksanakan kawalan keselamatan yang sistematik dan berterusan, iaitu kawalan statik, kawalan rondaan, CCTV, menguatkuasakan undang-undang dan peraturan universiti, termasuklah penguatkuasaan kompaun terus yang mana telah digariskan di dalam Akta 174 serta undang-undang jalan raya di dalam kampus, menyediakan perkhidmatan keselamatan secara cekap dan berkesan, pengurusan bencana dan risiko universiti. Pejabat Polis Bantuan juga memberikan perkhidmatan kepada pelajar seperti berikut. Pertama, kawalan keselamatan dan keluar masuk kampus 24 jam sehari. Menerima laporan kehilangan dan jenayah 24 jam sehari. Pendaftaran pelekat kerendaan pelajar. Penguatkuasaan Akta 174 bagi kesalahan lalu lintas dan penguatkuasaan sasiah rupa diri pelajar. Kawalan lalu lintas serta risikan maklumat dan pengurusan risiko. Berikut adalah pelanggaran peraturan yang kerap dilakukan di kalangan mahasiswa, iaitu berada di luar kawasan kolej selepas jam 11 malam. Yang ni mahasiswa bolehlah merujuk kepada buku peraturan kolej ataupun di dalam Akta 174 bahagian 3 tata tertib asrama, berada di luar asrama pada waktu malam. Nombor 29, seseorang pelajar menetap di kolej kediaman tidak boleh berada di luar asrama selepas jam 11 malam kecuali dengan kebenaran yang diberi oleh atau bagi pihak warden. Kemudian pelanggaran peraturan yang kerap dilakukan juga adalah ketidakpatuhan etika pemakaian yang merujuk kepada sasiah rupa diri pelajar ketika berada di dalam kampus. Mahasiswa bolehlah merujuk kepada garis panduan etika pemakaian yang telah dikeluarkan oleh pihak HGP. Contoh yang kerap dikompaun SRD adalah memakai baju selain baju korporat pada hari Ahad, berambut panjang bagi seorang siswa, mewarnakan rambut bagi siswi, berpakaian lusuh, koyak di bahagian kaki seluar, berseluar pendek ketika ke padang, memakai selipar ketika di bangunan pejabat dan kelas akademik, memakai baju T tanpa collar ketika hadir ke kelas dan bangunan pejabat, serta tidak mempamerkan kad pelajar sepanjang masa di dalam kampus selain dari berada di kolej kediaman. Ini adalah pelanggaran yang paling kerap dilakukan oleh mahasiswa sepanjang berada di dalam kampus. Saya berharap mahasiswa-mahasiswa baru dapat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti, termasuklah etika pemakaian.
berikut adalah poster yang telah dikeluarkan oleh pihak HGP sebagai garis panduan kepada semua mahasiswa terhadap etika pemakaian. Poster-poster ini telah pun dinaikkan di sekitar kawasan kolej, bangunan akademik, di laluan-laluan utama jalan kaki untuk dijadikan sebagai panduan untuk hadir ke aktiviti sukan, perbentangan, pakaian korporat dan lain-lain. Kemudian, yang ini adalah larangan membawa kenderaan ke kampus. Boleh juga mahasiswa merujuk kepada peraturan kolej kediaman, iaitu peraturan larangan UP, perkara 9.3. Pelajar yang mendapat kemudahan kolej dilarang sama sekali membawa dan meletak kenderaan di kawasan kolej tanpa kebenaran. Ini melibatkan semua mahasiswa yang telah mendapat kemudahan kolej kediaman. Manakala bagi pelajar yang tinggal di luar, iaitu pelajar non-resident, dibenarkan untuk membawa kenderaan dan perlu membuat permohonan pelekat kenderaan pelajar di Pejabat Polis Bantuan. Bagi pelajar-pelajar di kolej kediaman yang melibatkan OKU, sakit yang telah disahkan oleh doktor, penglibatan aktif di universiti seperti MPP, JPK, bolehlah mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada TRHCP untuk menggunakan kenderaan di kawasan kolej kediaman bagi memudahkan urusan pembelajaran. Mahasiswa adalah diingatkan untuk sentiasa mematuhi SOP ketika pandemik COVID-19, sentiasa bertanggungjawab dalam mengamalkan segala SOP COVID-19 seperti mengisi deklarasi saring COVID-19, mengisi atau mengimbas My Sejahtera ketika berada di mana-mana lokasi seperti di makmal, di perpustakaan, di kafetria dan sebagainya. Memeriksa suhu sebelum memasuki mana-mana lokasi. Sentiasa memakai pelitup separuh muka. Elakkan 3S iaitu sesak, sempit dan sembang dekat. Kerap membasuh tangan menggunakan hand sanitizer. Dan yang paling perlu adalah menjaga diri masing-masing. Berikut adalah kawasan larangan di dalam kampus, iaitu kolej kediaman siswi. Keseluruhan ruang kolej kediaman siswi adalah dilarang keberadaannya oleh pelajar siswa. Ini adalah termasuk ruangan lobi di bawah kolej kediaman siswi. Saya mohon kerjasama daripada pelajar siswa tidak berada di lokasi-lokasi ini sepanjang masa. Kemudian, bangunan pentadbiran, makmal, fasiliti di dalam kampus. Pelajar diingatkan untuk tidak berada di lokasi-lokasi ini selepas jam 11 malam tanpa kebenaran dan berlega-lega di mana-mana tempat di dalam kampus selain dari berada di kolej kediaman masing-masing. Ini telah pun dimaklumkan di dalam buku peraturan kolej kediaman.
Saya harap mahasiswa dapat membaca buku peraturan kolej supaya lebih faham dan lebih jelas berkenaan dengan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak universiti. Saya akan bentangkan sedikit berkenaan dengan kes yang kerap dirujuk ke jawatan kuasa tata tertib universiti. Ini adalah sebagai makluman kepada mahasiswa supaya tidak melakukan kesalahan seperti mengganggu pelajar lain, gangguan seksual, buli, ugut, penyalahgunaan dadah, merokok atau vaping, berhalwat, meniru di dalam peperiksaan atau ujian, mencuri, melakukan khianat, merosakkan harta benda universiti. Ini adalah isu keselamatan semasa, seperti kehilangan barang peribadi, duit, laptop, telefon pintar, pakaian. Kemudian ada penipuan internet, money scam, love scam, perhimpunan haram, membuat gempar di kolej kediaman, iaitu mengganggu situasi damai dan tenang di kolej kediaman sehingga pelajar-pelajar lain terasa tidak aman dan tidak selesa berada di kolej kediaman. Punca daripada berlakunya isu keselamatan ini adalah, pertama sekali adalah cuai yang berpunca daripada diri sendiri tidak mengenali rakan sebilik dan rakan sekolej, tiada kunci tambahan, bersikap pentingkan diri sendiri. Untuk makluman semua mahasiswa-mahasiswa baru, sekiranya berlaku sebarang kecemasan, kecurian, jenayah dan sebagainya, bolehlah menghubungi nombor telefon yang telah saya sertakan bagi kampus Segamat, 07935-2255, manakala di kampus Pasir Gudang 07381-7902. Kami akan membantu sekiranya mahasiswa mengalami sebarang kecemasan dan sebagainya. Selain daripada polis bantuan, mahasiswa juga boleh merujuk kepada MPP, kepada JPK. Malah mahasiswa boleh meminta bantuan daripada pihak SRK, iaitu resident staff yang merangkap sebagai warden di kolej kediaman masing-masing. Akhir kata, keselamatan anda adalah keutamaan kami. Keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Jaga diri dalam keadaan yang selamat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.